kita bawakan pelakon-pelakon dari filem Meletup Dukun. Juga bersama dengan seekor ular sawa. Ya, kita ada... Ya, sayang. Dia suka kat Sri Umi Aida. Dia suka kat Lofa. Baguslah dia suka kat Lofa. Dia tak ada nak pergi kat sana juga. Kita ada Abang Faizal Hussein, Abang Hasnur Rahmat. Dato' Umi Aida, tahniah. Tanya. Seminggu tayangan 6.2 juta guys. 6.2 juta. Rezeki dukun. Rezeki dukun. Berusia 12 tahun. 12 tahun usia dia. Before anything else, bilakah anda semua dapat tahu yang dukun akan dikeluarkan? Was that? Beberapa hari lah sebelum 5 hari bulan April. Takkanlah. Betul. Abang Hasnur cakap tadi. Betul. Beberapa hari ni. Kak, saya sebenarnya bukanlah takut sangat dengan ular. Elek. Tak. Tak. Macam inilah, Kak. Ya. Kita. Aduh. Ya. Banyak aku nak sembang ni. Kau duduk. Tak, saya macam ni. Okey, yang pertamanya, tak payah ular pun boleh sembang kan sebenarnya. Okey, tak apa. Jangan nak mengarut pasal kau takut tu. Sekarang ni aku nak tahu. Makin dekat. Dalam paper yang aku... Mari kita bawa sikit dekat sini. Bismillah. Bawakan tu lah. Macam nak bagi dia ikut ni. Fah. Kau tak tahu tak? Fah. Aku juga sebenarnya. Tak, kita tak tahu dia fikir apa. I tahu dia fikir apa. Oh, Akak tahu dia fikir apa. Ha. Dia tengah tak lapar kan dia sekarang. Dia dah makan dah. Dia dah makan. Okey. Sekarang saya takut kita borak. Kejap. Akak ni pek. Kejap. Cukup. Okey. Sekarang ni cerita dia. Dalam paper banyak saya baca yang Kak Umi Aida sendiri duduk bersama ular ni selama 2 bulan untuk dapat baca karakter dan incorporate the movement dengan karakter dan jalan dahlan. Kenapa memilih ular? Betul, memang ular Umi jadikan satu subjek yang boleh Umi masukkan di dalam Diana Dahlan kerana keunikan dia. Sebab dia misteri, ular ni misteri dan dia... Tahu tak boleh baca? Dia memang tak boleh baca. Kalau kita tengok mata dia pun kita dah tahu macam mana kan. So dia misteri dan scary. That's why we ambil karakter itu. You'll never know apa benda. Itu dah benda dia. You'll never know what he is going to do. Oh my god. Dia pergi mana? Sebaik baik aku dah lari. Ni acah-acah berani. Okey. Karakter abang Faizal Hussein dalam dukun sendiri. Memang saya sangat... Okey, saya pergi masa gala preview. Dan walaupun usia filem itu adalah 12 tahun yang lepas, tapi sangat relevan dan masih boleh terima ramai cara penceritaan, the screenplay itself. So, karakter abang memang sangat-sangat berat. Memang bermasalah. You mentioned that kena cakap dengan diri sendiri, kena cakap dengan dinding semua. So maybe you can share more with penonton. Macam mana abang build up karakter abang tu sendiri? Sebenarnya filem tu masih relevan di masa sekarang ni kerana pada waktu tu kami membuat satu projek yang special. Projek yang rata-ratanya bajetnya lebih kurang 3 juta dan masa tu producer semua produce filem dalam 1 juta lebih. Okay. Jadi bila kami tahu yang background orang yang karyawan-karyawan yang akan membuat filem dukun ni pun background mereka daripada komersial. Jadi dah tentunya filem ni dah advance masa zaman betul. Tu. Betul. Jadi alhamdulillah lah bila 12 tahun diperap ada hikmahnya sebenarnya. Sebenarnya. Okey, sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tanya Abang Hasnul sebab apa tau. Abang Hasnul orangnya dialog sikit-sikit tapi impact... Macam itulah impak dia. Impak dia dahsyat sangat. Tapi kita kembali. Okey, cerita ini ada inspired by a true story. Boleh tak saya cakap macam tu? Terpulang pada you. Okay. Interpretasikannya terpulang pada you ya. Tak dengar, diorang cakap tak dengar. Terpulang pada Lofa, terpulang pada siapa-siapa yang siapa okay. Yang ingin mungkin cakap pasal... kerana sangat sensitif kan isu tu, tapi nak cakap sikitlah. Kalau betul lah dia inspirasi daripada cerita yang sebenar. Saya masa saya dilahirkan di Kampung Jias, Kelantan. Dan rumah saya sebenarnya
neighbor dengan berhadapan dengan rumah dukun tu dah. Empunya tu lah. Dukun tu lah. So until now the house is still there. Oh. Yes. Dan so, saya dapat tahu juga Lofa selepas preview tu balik tak boleh tidur ya pukul 4:30 pagi. Ya, tak boleh tidur. Huh? Tak boleh tidur. Saya yang dodoikan. For 2 days. Because bila saya berjumpa balik dengan family saya semua yang memang ada gambar dengannya, yang memang pergi ke rumah, makan masakannya, everything semua, kita lagi sebab benda tu macam dekat. Yes. Lagi dekat. Amal Snol, dalam filem tu dialognya tak berapa banyak. Tapi setiap kali keluar, saya jadi macam gerun tengok. Gerun, lepas tu misteri. Aku tak nak jumpa orang yang macam ni dekat luar sungguh tau. Macam build up karakter tu dengan Kak Umi tu, dengan synchronization, ada yang gelak sekali tu, yang ha-ha tu. ngam, precise. Macam mana training? Sebenarnya macam ni, satu kerja pelakon sebenarnya adalah kerja kolektif ramai-ramai. Wow. Di mana kita orang buat rehearsal. Okay. Macam saya, Watak Dhani ni, saya buat rehearsal. Apa nak buat rehearsal waktu tu kan? Tak ada dialog sikit ke nak rehearsal apa? So eventually, punya, oh rehearsal tarian. So saya dengan Umi kena buat rehearsal tarian. Ada satu choreographer, saya lupa nama dia. Jurima Monfield. Ya, Jurima Monfield. And then kita buat dance lah. Rehearsal dance. It was so fun. Betul. And then macam mana kita synchronize kan? So kalau nak tahu Watak Dhani, orang cakap ada cakap saka, ada cakap kembar, ada cakap suami isteri, ada cakap tak apa-apa. Ada. So itu yang intrik satu filem ni. Ini kita tak macam kita macam buku kan? Betul. Kita bayang-bayangkan. Kita yang imagine sendiri apa. Saya tak sangka setiap scene dalam mahkamah tu akan menjadi satu tarikan untuk saya, macam tak mengantuk langsung, and betul. I love it so much. Sebab memang very colourful. Dan macam mana Okay, macam inilah. Soalan-soalan best lah. Cantik. Best ni soalan tak ni. Korang semua lalui, anda semua melalui saat macam kena rasuk ke, kena kacau ke, kena kat set ke, sebab tempat-tempat pun agak bangunan yang abang cari cerita anak lah, tu. Lah, please lah, cerita. Macam sunyi sangat kan? Saya lah masa di bilik akhir tu. Bilik gantung? Bilik akhir, sebelum digantung. Okay. Ada satu bilik tu, memang satu hari Salah tu akan duduk situ sebulum digantung besok pagi. Betul. Bilik tu bilik apa? Bilik akhir, orang panggil bilik terakhir. Bilik akhir, sebelum ke gantung. Sebelum besok pagi bilik dia gantung. Ke gantung. Apa yang special dalam bilik akhir tu? Tempat lepak lah. Dia special lah, dia di situ lah terakhir. Jadi sesiapa dulu, kalau pesalah apa, dia masuk bilik akhir dia tahu dah. Okay, sebelum digantung lah. Sebelum digantung. Oh, maknanya pergi betul tempat, the actual place ke? Bukan set ke? Bukan mokap? Bukan penjara pudu betul-betul. Oh, tempat betul tu? Tempat betul. Okay. Dan lepas tu, nasib baik bilik gantung tu pun kita masuk. Nasib baik director saya memahami. Dia tak buat dekat situ. Okey. Kalau tidak, setelah itu apa saya, jadi? Setelah dia nampak something kot, saya tak tahu. Tapi bila bilik aku akhir dah tu cakap cerita sesuatulah because apa ni? Cerita ni memang betul-betul dia ada. Iyalah, sebab kawasan kita shooting tu memang the actual place. Tapi pak yang jelat-jelat dinding tu macam mana? Ya Allah ya Tuhan, tak tahu nak cakap lah. Berpasir kan? Dinding betul-betul. Dinding betul-betul puru je. Oh my god. Ini baru betul metal. Can you imagine? No, I cannot imagine. Yeah, I cakap dengan mama, takut mah dia letak plywood kot. Dinding betul-betul, cuma director dia letak macam tape lah, macam bersihkan ni. Tapi bila action tu, tape ke mana, jilatnya ke mana. Allah. Sebab dah in character betul tak, Kak Umi? Salah target. Sebab saya bila shooting tak adalah nak fikir, okey ni jangan, ni jangan, tak ada. Fikir daripada Abang Fazlul Hussein kepada semua mereka rakyat Malaysia untuk pelindukan ni. Ajak mereka menonton dan sebenarnya kepada siapa yang nak menonton dekat YouTube tu, sebenarnya itu adalah proses material daripada proses penyuntingan lagi. Itu adalah filem yang tak komplit. Jadi untuk mengetahui cerita selanjutnya, cerita sebenar sama ada betul ke tidak, cerita ni ada berkaitan dengan apa yang anda fikir, anda harusnya pergi ke panggung untuk menonton. Betul. Kerana filem ni dah dibuat remaster digital balik. Betul. Kemudian dah dibuat color enhancing, color grading. Jadi memang seronok untuk di enjoy, untuk ditakutkan diri kita. Takutkan diri sendiri. Baik, itu dia. Terima kasih Abang Fazlul Hussein. Terima kasih Abang Fazlul Hussein. Abang Hasnul sikit. Daripada Abang Hasnul. Lepas tu, Kak Umi nak cakap dulu. Boleh? Kita ada good news. Okay. Untuk... Macam mana lagi?
Good news, good news. Kita good dengar. News. Terus ni. Good news, Dukun akan masuk Singapura pada 19 hari bulan. Orang-orang Singapura. Sebanyak 13...